Bila kita dah suka something, contohnya kita makan produk dan kita kita suka sangat sebab dia berkesan pada kita, kita rasa excited sangat nak cerita orang kan? Macam tu juga saya dulu. Assalamualaikum, nama saya Khadijah Hasmat. Saya adalah ibu kepada tiga anak dan saya nak cerita macam mana saya bermula buat bisnes Shaklee. Saya pasti yang tengah tengok video saya ni semua yang pernah makan Shaklee. Dan rata-rata belum pernah daftar jadi ahli Shaklee kan. Jadi tak tahu macam mana ada possibility potensi bisnes Shaklee macam mana dengan zaman gawat ekonomi ni. Okay, saya cerita kisah saya dulu. Saya dulu bermula makan Shaklee masa pantang anak pertama. Bukanlah sebab saya nak susu saya banyak, sebab saya memang alhamdulillah susu saya banyak. Cuma masalah yang saya hadapi adalah saya sangat cepat penat, sangat cepat letih, sampai saya hampir-hampir give up nak breastfeeding. Saya pasti hampir-hampir nak bagi susu formula pada anak sulung saya. Dan saya nampak ada iklan yang cerita kalau makan Shaklee ni kita akan rasa bertenaga. Dan saya pun why not kita cuba kan. Cerita panjang dipendekkan, alhamdulillah saya cuba Shaklee. Dan alhamdulillah ia betul-betul berkesan pada saya. Dan memang kalau kita suka something, suka sangat-sangat, kita akan cerita ke orang. Kita memang secara semenjadi memang nak cerita sangat ke orang yang these products works. Okay, kalau boleh kita macam tak kisah pun sama ada dapat profit ke ataupun tidak.